Aksi unjuk rasa jelang hari pemungutan suara diawali massa mahasiswa dengan melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang tadi. Sembari berorasi dan membentangkan atribut aksi, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedamaian selama pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, massa juga menolak kampus dijadikan sebagai alat politik praktis, serta menolak rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak bekerja maksimal. Untuk pengawalan pemilu biar damai, pertama kita menginginkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memperkeruh suasana pada pemilu 2024 kali ini. Menjaga pelaksanaan pemilu berjalan damai, aman, jujur, adil, dan rahasia. Mahasiswa akan melakukan pengawasan langsung di tiap-tiap TPS saat hari pemungutan suara 14 Februari nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.